بسم الله الرحمن الرحيم. Maukah saya tunjukkan kalian amal yang paling banyak menggugurkan dosa dan meninggikan derajat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berwudu di waktu-waktu genting, di waktu-waktu yang malas kita wudu, seperti mau tidur, gitu kan? Habis berhubungan biologis, mau tidur atau mau mengulanginya, dianjurkan wudu dulu. Atau di musim dingin, ya kan? Atau menjaga wudu, batal wudu, wudu lagi. Ini waktu ini justru pahalanya besar nih. Dan banyaknya langkah kaki menuju ke masjid, ya kan? Berarti melangkah kaki saya sudah ada pahala. Hadis yang lain juga riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, setiap kali orang melangkah ke masjid, satu langkah mengampuni dosa, satu langkah mengangkat derajatnya. Ini enggak ada di tempat lain, harusnya di masjid, gitu kan? Kemudian ada hadis yang berbunyi, siapapun yang pergi ke masjid sholat, setiap berjamaah di waktu subuh, waktu sholat wajib ya, maka setiap kali ke masjid dapat satu istana di surga, setiap pulang satu istana di surga. Ini enggak ada di tempat lain, gitu kan?